Pastinya kalian semua tidak asing lagi ketika gue mengatakan Alcatraz Island. Ya, sebuah pulau yang bisa disebut sebagai pulau penjara bagi seorang narapidana di sini ya. Jadi kalau misalnya gue katakan di sini tuh Alcatraz Island itu merupakan salah satu hal yang pernah dihilangkan pas di versi sekarang. Karena gue nggak pernah nyobain beta version, gue nggak pernah tahu seperti apa Alcatraz Island. Namun gue ngecek di Google dan gambar-gambar Google itu kan, gue akhirnya mengetahui bahwa ya gambaran dari Alcatraz Island itu sebenarnya seperti ini. Ya ini adalah gambaran dari Alcatraz Island. Lalu sebenarnya Alcatraz Island ini kenapa dihilangkan? Dan seperti apa wujudnya Alcatraz Island itu dan di mana lokasinya Alcatraz Island? Dan di sini gue akan memberitahu kepada kalian semua dengan seksama. Oke, banyak dari kalian semua yang mengetahui pulau Alcatraz Island yaitu adalah pulau yang telah hilang dari GTA San Andreas ini. Dan ternyata di versi betanya itu sebenarnya dulu pernah ada. Dan mapnya ternyata masih nyangkut di tempat, kalau misalnya kita lihat itu yang kata bar yang ada UFO di tempat Lil Prop In, kalian bisa melihat situ ada map beta. Dan kalian tinggal foto dan di ujungnya akan terlihat seperti ada gumpalan pasir ya di situ ya. Banyak yang berasumsi kalau misalnya ini adalah sebuah kapal, bukan sebuah pulau, tapi dia itu salah besar ya. Akan gue beritahu kepada kalian semua beta versi map yang asli yang benar-benar gue lihat dari Google Map yang langsung. Oke, jadi gue akan beritahu kepada kalian semua. Ini dia. Dan kalian semua bisa mengetahui di sini lokasinya itu ada berada di tepat di tengah-tengah dan kapal berada di sini. Sudah dikatakan kepada kalian semua tuh kalau misalnya kapal ini sebenarnya berada di sini dan sudah ada sejak dulu kala ya. Kapal nggak pernah berubah dan pulaunya aja yang hanya berubah gitu. Jadi pulaunya dihilangkan dan kapalnya masih di sini. Jadi jangan bilang kalau misalnya pulau ini sebenarnya digantikan kapal lah. Jangan ada yang bilang seperti itu lagi. Ya oke, lanjut lagi. Dan lokasinya itu merupakan di sini dan dia telah dihilangkan. Kalian mau tahu kenapa alasannya? Langsung saja kita lanjutkan. Oke, ini merupakan alasan logis yang gue kumpulkan dari berbagai sumber. Ternyata Alcatraz Island itu dihilangkan. Pertama emang gara-gara dia ngalangin rute untuk sekolah mengemudi kapal ya. Jadi makanya dihilangkan. Dan yang kedua, ternyata mungkin gue bisa kasih tahu kepada kalian semua. Mungkin aja Rockstar telah mengalami kendala tentang copyright ya. Jadi dia makanya menghapus di versi yang selanjutnya. Ya, bukan nggak tahu juga. Layaknya seperti hal-hal yang udah banyak dihilangkan, mungkin dia juga mengandung copyright juga kali. Dan sepertinya cuman itu doang yang bisa gue kasih tau kepada kalian dan itu alasannya. Dan mungkin kalau misalnya kalian punya alasan dan ya kalian bisa komentar aja. Oke guys, gue di sini Popular Gaming. Subscribe and comment kalau kalian suka, share. Oke guys, bye.